Halo, assalamualaikum. Boleh dengar suara saya tak? Salam. Ah, boleh, boleh, Boleh. boleh, boleh, boleh. Okey, hari ini kita nak sambung dengan lesson kita dari last week. Minggu ni kita nak tengok pasal bab 3, iaitu subtopik kita pada malam ni pasal bahasa dan tulisan. Okey, kalau masa saya tengah explain ni, kalau kamu tak faham ke, kalau kamu rasa saya explain terlalu cepat ke, beritahu saya tau. Okey, my dear? Stop me if you cannot understand. Alright? Okay. Okay. So, kita tengok yang pertama mengenai bahasa dan tulisan di dalam zaman alam Melayu dulu. Okay, perkembangan bahasa berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Okay, sekarang ni kita nak tengok macam mana dengan sifat keterbukaan masyarakat di kerajaan alam Melayu tu dia membolehkan sistem tulisan ni berkembang dalam kerajaan Funan, dalam kerajaan Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit dan juga Kedah Tua. So, kita tengok satu persatu. Okay, so dalam kerajaan Funan ni, bahasa yang digunakan dalam kerajaan Funan adalah kerajaan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama. Okey, macam mana kita tahu bahasa Sanskrit ni digunakan sebagai bahasa utama dalam kerajaan Funan? Okey, kita boleh tengok melalui penemuan batu bersurat Funan yang bertarikh abad kedua. Okey. Sekejap, saya nak approve orang. Okey, seterusnya kita boleh tengok tulisan dekat dekat masyarakat yang hidup di dalam kerajaan Funan tu dia berasaskan tulisan orang Hu yang telah menggunakan tulisan orang India. So, Funan ni dia telah menggunakan kalendar yang berasal yang menggunakan kalendar Saka yang telah berasal dari India. Okey, itu adalah sistem bahasa dekat kerajaan Funan. Okey, sekarang ni kita tengok pula macam mana dengan kerajaan Champa. Okey, so kalau kerajaan Funan digunakan bahasa Sanskrit, okey, kalau kerajaan Champa pula dia telah menggunakan, dia telah menuturkan sebagai bahasa Melayu Champa dan juga bahasa Sanskrit. Okey, macam mana tahu kerajaan Champa ni guna bahasa Melayu Champa dan juga bahasa Sanskrit? Okey, hal ini dibuktikan melalui penemuan batu bersurat. Di mana dua-dua bahasa ni pun ada batu bersurat sama ada bahasa Melayu Champa, ada penemuan batu bersurat. Dalam bahasa Sanskrit pun ada batu bersurat dalam kerajaan Champa. Okey, itu dari segi bahasa. Macam mana dengan dari segi tulisan? Okey, dari segi tulisan, kerajaan Champa ni dia telah gunakan tulisan Pallava dan juga tulisan Champa kuno. Okey, macam mana kita tahu? Okey, hal ini kita boleh tengok daripada penemuan inskripsi yang telah bertarikh abad ke-6. Kalau kerajaan Funan tadi bertarikh abad kedua, tapi kerajaan Funan ni dibertarikh abad ke-6 yang telah ditulis oleh Raja Samvuvarma. Okey. So, pada zaman kerajaan Champa ni, agama Islam tu dia telah tersebar sejak abad ke-8. So, disebabkan oleh itulah bahasa Melayu Champa ni dia telah menjadi bahasa utama seiring dengan tulisan Jawi. Okey, itu adalah summary daripada kerajaan Funan dan juga kerajaan Champa. So far, ada nak tanya tak, my dear? Am I too fast? No. 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 Faham? Faham. Okey. Tadi kita tengok tentang kerajaan Champa, tentang kerajaan Funan. Sekarang ni kita nak tengok pula tentang kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Angkor. Macam mana sistem bahasa dan juga tulisan di kedua-dua kerajaan ni? Okey, so dalam kerajaan Sriwijaya ni, kerajaan Sriwijaya dia telah gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam dalam urusan pentadbiran dan juga dalam urusan harian dia. Okey, so macam mana dalam keadaan dalam kerajaan Sriwijaya ni, dia telah bahasa Melayu ni dia telah menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. So bukti dia kita boleh lihat dari segi penemuan batu bersurat dekat mana? Dekat kedukan Bukit Kota Kapur, dekat Telaga Batu, dekat Talang Tuo di Sumatera. So di kerajaan Sriwijaya ni penemuan batu bersurat ni telah berlaku pada abad ke-7.
Okey, so penemuan batu bersurat ni dia telah ditemui dalam bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit. Okey, so dalam penemuan batu bersurat ni dia telah gunakan tulisan Pallava dekat batu bersurat tu. Dalam kerajaan Sriwijaya. Okey, tu adalah macam mana kerajaan Sriwijaya. Sekarang ni kita tengok pula macam mana dengan kerajaan Angkor. Okey, so bagi kerajaan Angkor, kerajaan Angkor ni dia telah gunakan bahasa Sanskrit dan juga bahasa Khmer. Okey, so kita dapat tahu macam mana kerajaan Angkor ni gunakan bahasa Sanskrit dan juga bahasa Khmer ni dengan penemuan inskripsi pada dinding candi. Okey, so terdapat dua jenis tulisan yang telah ditemukan pada dinding candi itu, iaitu tulisan Pallava dan juga tulisan Khmer. Okey. So, kat sini kita dapat tahu di setiap kerajaan yang kita telah tengok setakat ini, kerajaan Champa, kerajaan Angkor, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Funan, semua tulisan telah dibuktikan dengan penemuan batu bersurat. Okey, so masyarakat pada zaman dulu telah meninggalkan bukti bahawa dia telah menggunakan bahasa Sanskrit, menggunakan bahasa Melayu Champa, menggunakan bahasa Khmer dekat penemuan batu bersurat. Dekat penemuan batu bersurat tu juga lah kita dapat tahu bahawa sistem tulisan apa yang telah digunakan di sesebuah kerajaan itu sendiri. So tu adalah kepentingan batu bersurat untuk mengetahui bahasa apa yang telah digunakan, untuk mengetahui sistem tulisan apa yang digunakan dalam satu-satu kerajaan pada zaman alam Melayu dulu. Okey, sekarang ni kita tengok pula dengan kerajaan Majapahit. Okey, so kerajaan Majapahit pula berbeza sikit daripada kerajaan Angkor, Funan, Sriwijaya, Champa tadi. Bagi kerajaan Majapahit, okey, bagi kerajaan Majapahit, kerajaan Majapahit telah menggunakan bahasa utama dia adalah bahasa Jawa kuno, di mana kerajaan ini telah menggunakan tulisan Kawi. Macam mana tulisan Kawi ini adalah contoh tulisan Kawi yang telah digunakan oleh kerajaan Majapahit. Okey, macam mana kita nak tahu bahawa kerajaan Majapahit ini telah menggunakan tulisan Kawi, telah menggunakan bahasa Jawa kuno? So, dia dapat lihat menemui penemuan inskripsi dan juga persuratan yang dijumpai pada abad ke-14. So, selepas tersebarnya agama Islam, masyarakat Majapahit ini dia telah gunakan huruf-huruf Arab. Dia telah gunakan huruf-huruf Arab dalam sistem tulisan mereka. So, huruf-huruf Arab ni, tulisan Arab ni dia telah gunakan untuk menulis bahasa Jawa dan juga untuk menulis bahasa Jawa yang dikenali sebagai bahasa tulisan Pegon. So, yang kamu nampak tu dekat gambar ni adalah tulisan Pegon dan juga tulisan Kawi yang telah digunakan dalam kerajaan Majapahit. Okey, faham? My dear? Faham. Faham eh? Clear eh? Okey. So, seterusnya kita tengok dengan kerajaan Kedah Tua. Okey, bagi kerajaan Kedah Tua pula, penemuan batu bersurat ni lagi, kita nampak lagi penemuan mengenai batu bersurat. Betapa pentingnya batu bersurat pada zaman kerajaan awal Melayu dulu. Okey. Okey, dalam kerajaan Kedah Tua ni penemuan batu bersurat telah menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Sanskrit dan juga tulisan Pallava telah digunakan dalam kerajaan Kedah Tua. So, macam mana kita tahu kerajaan Kedah Tua ni guna bahasa Sanskrit? Macam mana kita tahu kerajaan Kedah Tua ni gunakan tulisan Pallava? Okey, so macam kita dapat lihat dengan penemuan batu bersurat yang terdapat di Sungai Mas dan juga Ceruk Tok Kun yang dijumpai pada abad ke-5. Okey.
Okey, yang saya nampak ni adalah bahasa asing, pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Melayu. Okey, contohnya bhakti. Ni adalah bhakti ni bahasa Sanskrit tapi bhakti dalam bahasa Melayu. Okey, budi, budi, bumi, bumi, bahasa, bahasa, dosa, dosa. So apa yang kamu dapat lihat kat sini ni adalah bahasa Melayu kita, kita telah mendapat pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Okey, peti, purali adalah perli, kadai, kedai. Okey, nampak nampakkan semua ni adalah pengaruh bahasa Sanskrit di mana dia kita guna seharian dalam bahasa Melayu sekarang ni. Okey, saya nak proceed dengan latihan 5 minit boleh? Kamu buat latihan. Saya dapat tak soalan? Dekat introduce kan? Sorry, saya terbaca chat. Dinding candi tu kat mana cikgu? Dinding candi? Okey, dinding candi tu, candi tu kamu tahu tak candi tu macam mana? Candi tu bentuk dia macam teko. Teko yang besar di mana pada zaman dulu, pada zaman kerajaan awam Melayu ni, candi ni digunakan sebagai, dia banyak fungsi candi ni. Salah satu fungsi candi ni, salah satu fungsi candi ni adalah sebagai lambang keagamaan. Lagi sebagai tempat beribadat, sebagai tempat letaknya abu-abu suci, abu-abu mayat. So tu adalah candi. So candi-candi yang dekat candi-candi yang telah dibina pada kerajaan awam Melayu dulu tu, dia telah tinggalkan kesan, dia telah tulis sesuatu dekat dinding-dinding candi tu. Faham eh? Okey, kalau kamu tak print lagi tak apa. Saya nak kamu tulis dalam kertas. Boleh eh? Lepas tu kita bincang. Kalau tak faham, bagi tahu tau. Sekejap ya, saya share. Semua ada soalan tak? Saya nak kamu buat soalan yang pertama dulu. Cikgu, yeah. Which page do we have to do? Yeah, e-module again. E-module yang page pertama sekali yang saya bagi tu. Okay. Yang ni my dear, nampak tak? Nampak tak? Alright, buat yang ni dulu. Lepas tu kita bincang. Saya bagi masa 5 minit boleh? Boleh. Ni. Page first je kan? Fiz ni ya, soalan pertama saja. Yang gariskan ni.
Dah siap? Boleh bincang tak? Boleh eh? Boleh. Okay, so kita tengok yang pertama. Boleh tak bacakan untuk saya? Boleh tak bacakan untuk saya? Saya dengar suara orang lah. Saya tak dengar suara student saya dalam ni. Kerajaan Funan menjadikan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama. Yes, good. Okay, seterusnya. Yang kedua. Kerajaan Funan menggunakan kalender satu yang berasal dari India yang menduduki 12 bulan dalam setahun. Yes, alhamdulillah. Terima kasih. Bagus-bagus. Okay, Yasi. Tak ada dah. Hilang dah. Yasi. Masyarakat menggunakan tulisan Kalava dan tulisan Champa kuno yang dibuktikan melalui penemuan inskripsi yang ditulis oleh Raja Sambuvarman. Yes, bagus. Raja Sambuvarman. Okey, terima kasih. Khususnya, Yandi. Yandi, cakap-cakap supaya tak mengantuk. Cepat baca Yandi. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran dan harian oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, yang E. Yang E pula. Mana ni? Saya ada 20 orang dalam ni. 22 orang malam ni dalam Google Meet ni. Cepat. Baru 4 atau 5 orang. Yang E pula. Batu bersurat, talang tua ditulis dalam bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit menggunakan tulisan Pallava. Ya, yeah, good. Alhamdulillah. Okey, yang F pula. Tak ada dah. Hilang dah. Mana lagi? My dearest. Cepat, participate. Saya tak tahu jawapan betul ke salah kalau tak ada interruption. Saya tak baca chat. Saya tak nak baca chat. Saya tak dengar suara. Bahasa utama masyarakat Kerajaan Majapahit ialah Jawa kuno. Yes, good. Okey, Anji. Selepas tersebarnya agama Islam, masyarakat Kerajaan Majapahit mula menggunakan huruf-huruf Arab dalam sistem tulisan mereka. Dan yang terakhir sekali, penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Sungai Ceruk Tok Kun membuktikan penggunaan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava di Kedah Tua. Okey, semua dapat jawapan yang betul ke? Semua dapat jawapan betul? Okey. Alhamdulillah. Okey. Yang ini adalah pengaruh bahasa Sanskrit, pengaruh bahasa asing yang telah dijumpai ataupun telah digunakan dalam Kerajaan Alam Melayu. So, saya bagi masa 2 minit. Cuba buat yang ni. 2 minit. Okay, dah.
Boleh bincang? Ah, boleh. Boleh eh? Okey, kamus. Bahasa mana kamus? Kamus bahasa Arab. Yes, good. Bahasa Arab. Okey, kalau bahasa? Bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit. Okey, kalau katil? Bahasa Tamil. Bahasa Tamil. Okey, Lashkar? Bahasa Parsi. Parsi. Sampan? Cina. Cina. Senang kan sejarah ni? Semua dapat skor A plus tak? Dapat. Dapat. Mestilah dapat. Kena positif baru boleh. Okey, sekarang kita tengok topik yang seterusnya mengenai persuratan. Okey, so mengenai persuratan. Okey, sebelum kamu kena tahu, sebelum sistem tulisan ini digunakan secara meluas, okey, so kerajaan alam Melayu ni dia telah terkenal dengan tradisi lisan. Maksudnya apa-apa yang dia nak buat, dia cakap je, tak ada tulis-tulis. So, tradisi lisan ni dia telah wujud berdasarkan alam sekeliling dia, di mana tema ataupun tradisi lisan ni dia telah berunsurkan asal-usul, binat, nasihat, seloka, teladan. Itulah cara mereka menyampaikan nasihat ke, amanat ke, pendapat ke melalui benda-benda macam ni. So, apabila sistem tulisan ni wujud, persuratan tu telah berkembang dalam kalangan masyarakat, di mana persuratan ni adalah bukti keintelektualan masyarakat, bukti kebijakan masyarakat kerajaan alam Melayu pada masa tu. Okey, so sekarang ni kita tengok satu-satu tentang bukti kegiatan persuratan kerajaan alam Melayu. Okey, macam mana dengan kerajaan Funan? Okey, pada zaman kerajaan Funan, kita dapat lihat kegiatan persuratan ni telah dibuktikan ataupun telah ditemukan dengan penemuan batu bersurat terawal di alam Melayu yang telah dijumpai pada abad yang kedua. Yang tu untuk kerajaan Funan. Okey, bagi kerajaan Sriwijaya pula, kerajaan Sriwijaya ni dia telah buktikan penemuan persuratan ni dengan beberapa batu bersurat. Contohnya, dia ada Karang Brahi, dia ada Palas Pasemah yang telah dijumpai pada abad ke-7. So, di mana pada zaman kerajaan Sriwijaya ni, batu bersurat ni dia telah menceritakan tentang macam mana pengukuhan kerajaan. Terutamanya, apa pentingnya rakyat ni untuk menumpahkan taat setia kepada kerajaan. So, pada zaman kerajaan Sriwijaya ni lah batu bersurat tu telah ditemui macam mana apa pentingnya untuk masyarakat sekeliling tu menghormati ataupun tumpahkan taat setia kepada raja. Tu dalam kerajaan Sriwijaya. Okey, dalam kerajaan aku pula, kegiatan persuratan di kerajaan aku ni dia telah dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Sedok Koktum. Sedok Koktum, di mana dia telah ditemui di barat laut Kemboja, di mana batu bersurat yang dijumpai dalam kerajaan Angkor ni dia telah menceritakan tentang pemerintahan, macam mana pemerintahan Jayavarman. Okey, so inskripsi ataupun cerita yang telah terpahat di batu bersurat tu, di dinding-dinding candi tu, telah menggambarkan macam mana aspek keagamaan dan juga pemerintahan dalam kerajaan Angku. Okey, so adalah kerajaan Angku. Sekarang ni kita tengok pula mengenai kerajaan Champa. Macam mana, apa bukti kewujudan persuratan, kegiatan persuratan kerajaan Champa ni? Okey, bagi kerajaan Champa pula, kegiatan persuratan ni dia telah ditemui dengan penemuan batu bersurat yang tertua di Kautara, di mana dia telah dijumpai pada 192 Masihi. Okey, selain pada tu, dalam kerajaan Champa ni juga dia telah menemui 206 buah batu bersurat.
Okey, di mana penemuan manuskrip batu bersurat ni ditelah ditemui pada abad ke-13. Okey, kita boleh lihat karya sastera Akayet Indra Patra dan Akayet Deva Mano. Okey, itu adalah kegiatan persuratan di kerajaan Champa. Okey, sekarang ni kita tengok pula kerajaan Majapahit. Macam mana dengan kegiatan persuratan kerajaan Majapahit? Okey, bagi kerajaan Majapahit ni, dia telah menemui batu bersurat. Ha, nampak tak kepentingan batu bersurat? Di setiap kerajaan ada penemuan batu bersurat di mana batu bersurat ni penting untuk menunjukkan bahawa perkembangan sistem tulisan, perkembangan sistem bahasa, perkembangan sistem persuratan telah digunakan melalui ataupun telah di telah dimanfaatkan melalui batu bersurat tu. So pada kerajaan Majapahit tu kita dapat lihat penemuan batu bersurat Chowulan yang bertarikh 1358-398 yang di mana batu bersurat tu telah ditulis dalam bahasa Jawa kuno seperti yang kita belajar tadilah yang menggunakan tulisan Kawi. Okey, selain daripada tu, selain daripada penemuan batu bersurat, dalam kerajaan Majapahit juga ada dijumpai manuskrip di mana manuskrip tu kita dapat lihat karya yang termasyhur dia adalah Nagara Kertagama di mana pengarang Nagara Kertagama ni adalah Prapanca pada tahun 1365. Okey, selain daripada tu ada juga karya lain yang terkenal yang dijumpai iaitu Pararaton dan juga Tantu Panggelaran. Okey. Tu dari sudut kerajaan Majapahit. Okey, faham tak apa yang saya explain so far? Cepat ke? Tak. Tak cepat. Tak. Okey. Okey. Selain daripada tu, kita tengok pula dengan kerajaan Kedah Tua. Macam mana dengan kegiatan persuratan kerajaan Kedah Tua ni? Okey, bagi kerajaan Kedah Tua ni kita dapat lihat kegiatan persuratan Kedah Tua ni menemui batu bersurat yang dijumpai di Bukit Coras dan Bukit Meriam. Bila? Pada abad ke-5. Okey, selain daripada penemuan batu bersurat, penemuan inskripsi juga telah ditemui dalam kerajaan Kedah Tua di mana inskripsi itu telah ditulis di atas pinggan tanah liat, di atas kepingan emas dan juga kepingan perak. So sebahagian besar inskripsi yang dijumpai pada zaman kerajaan Kedah Tua ni dia telah menyentuh tentang sensitiviti ataupun tentang apa yang mengenai doa dan juga amalan dalam agama Buddha. Okey, so kita dapat tahu dekat sini dapat lihat persuratan kerajaan Melayu ni mendapat pengaruh daripada epik dan juga sastera India. Kita dapat lihat kan, selain daripada penemuan batu bersurat, ada juga penemuan manuskrip yang telah kita dapat lihat banyak karya-karya yang terkenal dalam kerajaan alam Melayu. So, pengaruh epik dan sastera ni dalam kerajaan alam Melayu juga kita dapat lihat dari segi karya Ramayana, Mahabharata, Purana, Jataka di mana karya-karya ini telah disadurkan, maksudnya telah dispread. Maksudnya telah disebarkan ke dalam bahasa tempatan di dalam alam Melayu. So, apabila Islam ni dia tersebar ke alam Melayu, sastra Islam ni dia sebar melalui syair, gurindam, cerita, hikayat dan juga nazam di mana dia telah mempengaruhi persuratan Melayu. Okey, boleh tak kamu sambung dengan latihan yang seterusnya tu lepas tu kita bincang? Kita berhenti sekejap azan. Okey, boleh. Buat nombor 3 tau. Ya Allah.
Okey, dah siap. Dah siap ke? Latihan yang seterusnya nombor tiga tu? Belum. Belum. 2 minit lagi boleh? Boleh. Alright. Dah, Nadia? Ada. Okey, jom kita bincang. Okey, kegiatan persuratan masyarakat. Masyarakat apa? Dibuktikan dengan penemuan. Okey, Kerajaan Funan. Dibuktikan dengan penemuan batu bersurat yang bertarikh abad kedua. Okey, yang B, boleh volunteer tak? Tak ada volunteer.
Batu bersurat carang Brahi dan carang Brahi dan balas Pasima. Ya. Berbuat tertuju membuktikan kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Sriwijaya. Yes, good. Okay, Palas Pasimah. Okay, yang C, batu bersurat Sdok Koktum yang ditemui di barat Laut Kemboja mengisahkan pemerintah kerajaan Angkor iaitu Jayavarman kedua. Okay, yang D, boleh tak dengar suara? Boy pula, dengan suara boy pula ada tak boy dalam ni? Ada kan? Yang D. Nak dengar suara jejaka pula. Cikgu, maaf tuan-puan tanya. Boleh. Link yang cikgu bagi tu untuk soalan yang mana? Lepas ni saya bagi tahu. Okey cikgu, terima kasih. Okey. Okey, yang D. Yang D tak ada orang nak jawab. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Champa dibuktikan dengan penemuan batu bersurat tertua di mana? Batu bersurat tertua kat mana kita jumpa? Mana di mana jumpai? Di Kautara. Kat Champa di Kautara yang bertarikh 192 Masihi. Okey, yang E, karya sastra yang terkenal dalam kat mana karya tersenar Akayat Inap Putra, Akayat Dewa Mana Mano. Ini kerajaan mana, Maida? Kerajaan? Kerajaan Champa. Yes, good. Kerajaan Champa. Okey, karya sejarah terkenal iaitu yang dikarang oleh Prapanca pada tahun 1365 telah ditemui di Kerajaan Majapahit. Karya apa nama tu? Apa nama Nagara karya tu? Nagara Kertagama. Okey, yang G, inskripsi yang ditemui, yang ditulis pada pinggan tanah liat kosong dan kepingan perak merupakan kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Kedah Tua. Dekat mana lagi kerajaan Kedah Tua? Inskripsi ditulis, ditemui. Kepingan emas. Yes. Okey, yang seterusnya, persuratan kerajaan alam Melayu mendapat pengaruh epik dan sastra India seperti apa dia? Ramayana. Ramayana, Mahabharata, Purana dan juga Chataka. Okey, seterusnya yang akhir sekali. Apabila Islam tersebar ke alam Melayu, sastra Islam seperti syair, gurindam, cerita hikayat dan nazam mula mempengaruhi persuratan Melayu. Okey. Ni yang seterusnya ni adalah penemuan batu surat dari kerajaan alam Melayu. Ni saya dah explain. Boleh buat dulu tak? Saya bagi masa 1 minit. Senang je kan? Buat dulu. Boleh. 1 minit tau. Kedah, boleh kita bincang? Okey, batu bersurat Trawulan. Dekat mana dijumpai batu bersurat Trawulan? Kerajaan mana? Kerajaan Majapahit.
Yes, kerajaan Majapahit. Okey, batu bersurat sedok Kok Tom atas berbincang. Kerajaan mana? Kerajaan Angkor. Yes, kerajaan Angkor. Yang C pula. Batu bersurat Karang Brahi. Dekat mana dijumpai? Kerajaan mana? Sriwijaya. Yes, kerajaan Sriwijaya. Last sekali, batu bersurat Bukit Coras. Kerajaan Kedah Tua. Okey, sekarang ni kita tengok subtopik yang seterusnya. Sebelum saya masuk subtopik yang seterusnya ni, ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada eh? Faham semua? Bagusnya. So, saya nak semua skor A+ lah. Boleh kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Jangan cakap tak boleh. Mesti boleh punya. Kalau tak faham, tanya terus. Kalau saya cakap cepat, bagi tahu saya untuk slowkan. Boleh eh? Boleh. Sekejap, sekejap. Okey, sekarang ni kita tengok subtopik seterusnya berkaitan dengan seni bina. Okey, macam mana dengan seni bina kerajaan alam Melayu dulu? Okey, so seni bina ni dia mempunyai fungsi-fungsi tertentu lah, bukan setakat kerajaan alam Melayu dulu lah. Kerajaan sekarang pun dia ada fungsi-fungsi tertentu. Kerana kita dapat lihat kalau zaman dulu macam mana seni bina tu diperluaskan, kita dapat lihat dari segi seni bina candi, dari segi seni bina perkapalan dan juga sistem pengairan. Okey, so dalam kerajaan Funan, kita tengok dulu apa yang telah dibina oleh kerajaan Funan ni. Okey, pada zaman kerajaan Funan ni, kerajaan masyarakat yang hidup dalam kerajaan Funan ni dia telah berjaya membina kapal besar, di mana kapal besar tu dia boleh memuatkan sehingga 700 orang sehingga 100 tan kargo barangan. Tu adalah kelebihan kerajaan, masyarakat kerajaan Funan. Okey, selain daripada tu, masyarakat yang hidup dalam kerajaan Funan ni juga dia terkenal dengan perahu panjang, di mana perahu tu dia boleh memuatkan sehingga 100 orang penumpang. Tu keistimewaan kerajaan Funan. So, dalam zaman kerajaan Funan ni, sistem pengairan juga telah dibina. Untuk apa? Untuk mengawal limpahan air dan juga untuk mengalirkan air masin keluar ke tanah pertanian. Okey, selain daripada tu, dalam kerajaan Funan juga telah dibina candi. Okey, so seperti yang saya kata tadi lah, fungsi candi ni adalah sebagai pusat ibadat, sebagai pusat pendidikan dan juga tempat pertemuan masyarakat. Ada banyak lagi fungsi candi. So ni adalah antara fungsi candi yang telah diketengahkan dalam masyarakat kerajaan Funan. Okey, so antara tinggalan candi yang ditemui dalam kerajaan Funan ni dapat lihat dari segi kita ada candi Go Chai Ti yang terletak di Okyo. Okey, tu adalah kerajaan Funan. Sekarang ni kita tengok pula dengan seni bina apa yang telah diketengahkan oleh kerajaan Angkor. Okey, so dalam kerajaan Angkor, kerajaan Angkor ni dia ada seni bina yang berkaitan dengan pertanian, di mana mereka telah bina bare. Okey, so bare ni, saiz bare ni adalah 2x8 km, di mana bare ni dia dapat menampung sebanyak 30 juta meter padu air, di mana dapat air yang ditampung dalam bare ni dapat disalurkan ke sawah-sawah padi di sekitarnya. Okey. So dalam kerajaan Angkor ni ada juga dia ada juga Angkor Wat dan juga Angkor Thom. Ada juga candi di mana dinamakan sebagai Angkor Wat dan juga Angkor Thom. So Angkor Wat ni dia telah dibina oleh siapa? Dia telah dibina oleh Raja Suryavarman kedua. Dibina pada abad ke-12. So keluasan Angkor Wat ni adalah sebanyak 208 hektar, di mana Angkor Wat ni adalah candi setinggi 65 meter. Di tengah candi tu ada menara setinggi 65 meter.
Okey, selain daripada tu, selain daripada dibina balai dekat kerajaan Angkor, selain daripada dibina candi dengan menara yang sangat tinggi, dalam kerajaan Angkor ni juga, masyarakat yang tinggal pada zaman kerajaan Angkor ni juga, dia telah membina kapal untuk kegunaan perdagangan dan juga peperangan. Okey, saya baru tu kita tengok tentang kerajaan Champa. Okey, so si dibina masyarakat Champa ni kita dapat lihat dari segi pembinaan candinya, di mana dalam kerajaan Champa ni ada candi yang terkenal dinamakan sebagai Misong, Dongduong dan juga Po Nagar. Ini adalah contoh candi yang telah dibina pada oleh masyarakat kerajaan Champa. Okey, sekarang ni kita tengok pula tentang kerajaan Sriwijaya. Okey, lagi kita dapat lihat candi lagi dibina. Okey, so kerajaan masyarakat yang tinggal pada zaman kerajaan Sriwijaya juga dia telah membina candi. So candi yang terkenal dalam kalangan kerajaan Sriwijaya ni dapat lihat dari segi Candi Muara Takus dan juga Candi Muara Jambi yang terletak di Sumatera. So selain daripada pembinaan candi, masyarakat kerajaan Sriwijaya juga dia menjadi pusat binaan kapal, di mana pada zaman kerajaan Sriwijaya ni China telah mencatatkan Palembang sebagai pusat binaan kapal-kapal Melayu yang besar, di mana dia boleh berlayar sehingga ke pelabuhan dan juga Tenggara China. Okey, kamu kena ingat kerajaan Sriwijaya ni merupakan kerajaan yang mengamalkan pelabuhan bebas, di mana pada zaman alam Melayu ni kerajaan Sriwijaya ni merupakan kerajaan yang sangat terkenal dengan sistem perdagangan. Dia mengamalkan sistem pelabuhan bebas di mana semua orang boleh datang berdagang, boleh datang berjual beli di kerajaan Sriwijaya. Okey, seterusnya kerajaan Majapahit. Lagi kita dapat lihat tentang seni bina candi, di mana dalam kerajaan Majapahit ini candi yang terkenal adalah Candi Tikus yang terletak di Jawa Timur dan juga Candi Ceto yang terletak di Jawa Tengah. Okey, selain daripada pembinaan candi dekat kerajaan Majapahit, kita dapat lihat dalam kerajaan Majapahit juga ada membina pintu gerbang. Apa nama pintu gerbang tu? Dia ada pintu gerbang Gapura Ringgin Lawang, di mana pintu gerbang ni adalah pintu gerbang yang digunakan sebagai laluan raja dan juga ada juga nama pintu gerbang yang dinamakan sebagai Gapura Bajang Ratu, di mana pintu gerbang ni adalah pintu masuk ke dalam sebuah bangunan suci yang terletak di Jawa Timur. Okey, seterusnya kita dapat lihat, kita tengok pula macam mana dengan seni bina dalam kerajaan Kedah Tua. Okey, dalam kerajaan Kedah Tua pula, lagi kita dapat lihat tentang seni bina candi. Tapi dalam kerajaan Kedah Tua, kita dapat lihat candi ni terletak di Lembah Bujang. Okey, so antara candi yang terkenal dalam kerajaan Kedah Tua adalah di Bukit Coras, di Bukit Pendian dan juga di Bukit Meriam. So dalam kerajaan Kedah Tua ni, candi Hindu yang masyhur adalah di Bukit Batu Pahat dan juga Bendang Dalam, di mana kedua-dua candi ni dia mendapat pengaruh daripada seni bina kerajaan Chola yang terletak di India. Okey, akhir sekali kita tengok dalam seni bina kerajaan Gangga Nagara. Okey, dalam kerajaan Gangga Nagara ni kita dapat lihat terdapat patung Buddha, di mana patung Buddha tu dia diperbuat daripada gangsa setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan. So tu adalah penemuan seni bina yang dapat dilihat dalam kerajaan Gangga Nagara. Okey, selain daripada patung Buddha, dalam kerajaan Gangga Nagara tu juga ada patung Buddha lain yang dijumpai di Sungai Siput,
dan juga di pangkalan. So dapat kita dapat lihat bahawa penemuan patung Buddha ni mendapat pengaruh daripada kerajaan Gupta yang terletak di India. Okey, itu adalah dari segi sini bina kerajaan alam Melayu. Okey, so far ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa tak, my dear? Tak ada. Okey, so kamu dapat lihatkan link yang saya bagi tu. Link yang saya bagi tu, saya nak kamu tengok soalan yang objektif. Nampak tak soalan objektif saya bagi? Apa yang tak kot? Ni nampak tak soalan? Yang dekat screen kita. Yang nombor 6 macam mana? Saya nak yang macam ini. Saya nak kamu pilih. Sekejap ya. Soalan objektif. Nampak tak soalan objektif saya bagi kat bawah-bawah tu? Ni nampak tak? Nampak tak? Okay, so berdasarkan link yang saya bagi tu, saya nak kamu jawab daripada soalan 1 sampai soalan 5. Tekan, ni adalah soalan tu kamu tengok dekat sini. Jawapan tu kamu klik dekat Google Form yang saya buat tu. Boleh eh, my dear? Okay. Okay, buat sekarang. Saya bagi masa. 1 sampai 5 soalan dia. Dah siap? Belum.
Dah eh? Mari dia? Dah. Dah eh? Ada yang belum ke? Dah. Okey. Sekarang ni jom kita tengok tentang geografi pula. Nampak tak saya share? Nampak. Okey. Nampak eh? Okey. Sekarang ni kita tengok tentang bab 4 di mana last week kita dah belajar tentang peredaran bumi, pergerakan bumi. So sekarang ni kita nak tengok tentang iklim di Malaysia. Okey, macam mana dengan iklim di Malaysia? Semua tahulah kan macam kedudukan Malaysia tu terletak di garisan khatulistiwa di mana Malaysia tu mengalami iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. Di mana iklim ni telah dialami oleh penduduk yang sekejap ya saya nak admit penduduk telah dialami oleh kedudukan yang terletak antara 0 darjah hingga 10 darjah utara, 0 darjah hingga 10 darjah selatan yang terletak di garisan khatulistiwa. So sekarang ni kita nak tengok macam mana dengan apa macam mana dengan ciri-ciri iklim di Malaysia. Okey, pertama kita tengok dari segi suhu. Macam mana suhu kita? Okey, suhu kita ni adalah di Malaysia kita mengalami suhu tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Di mana suhu tertinggi kita adalah sebanyak 27 darjah Celsius dengan julat suhu tahunan kita antara 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Okey, so selain pada tu kita tengok pula dari segi julat tahunan, julat suhu harian kita. Macam mana dengan julat suhu harian kita? Okey, kita mempunyai 5 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius bagi tempat yang berhampiran dengan pantai. Pula kita mengalami suhu sebanyak 8 darjah Celsius hingga 12 darjah Celsius bagi pedalaman. Okey, itu dari segi suhu. Okey, ini adalah julat suhu yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia 2017. Dapat lihatkan macam mana range suhu kita daripada Januari hinggalah Disember, di mana suhu kita adalah sekata, hampir sekata sepanjang tahun dengan minimum suhu tahunan kita adalah sebanyak 27.8 degree Celsius. So ini menunjukkan bahawa suhu di Malaysia ni kita mengalami suhu yang hampir sama sepanjang tahun dan juga kita mempunyai julat suhu tahunan yang sama setiap bulan. Okey, tu dari segi suhu. Macam mana pula dari segi hujan? Okey, kita menerima hujan sepanjang tahun. Di mana di Malaysia kita menerima jumlah hujan sebanyak 2,600 mm. Okey, so kita tahu di Malaysia ni taburan hujan kita adalah tidak sekata. Kenapa taburan hujan kita tidak sekata? Kerana dia telah dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan juga tiupan angin monsun. Kalau bentuk muka bumi ni maksudnya kalau tempat tu banyak pokok, banyak kawasan tadahan hujan, so banyaklah hujan akan turun dekat kawasan tu. Contohnya kawasan-kawasan yang panas, kawasan yang gersang, kawasan yang kurang tanaman hijau, so kawasan tu adalah kawasan yang akan menerima kurangnya taburan hujan. Okey, so hujan maksimum ni dia akan diterima semasa peralihan monsun. Contohnya pada bulan Mac hinggalah ke bulan awal Mei ataupun Oktober sehingga ke pertengahan November. So ni adalah julat hujan, jumlah hujan bulanan yang terdapat di Malaysia. Okey, so daripada Januari sampailah Disember ni adalah julat tahunan, jumlah hujan tahunan yang dialami oleh Malaysia. Okey, tadi kita tengok pasal hujan. Sekarang ni kita nak tengok pasal jenis-jenis hujan. Okey, ada berapa jenis hujan kita dapat? Kita ada hujan penolakan, kita ada hujan bukit. Okey, so macam mana hujan penolakan terjadi? Dapat lihat kan dari segi pembentukan hujan pun dah berbeza. Macam mana pembentukan hujan penolakan terjadi? Macam mana pembentukan hujan bukit terjadi? Okey, kita tengok satu-satu. Mengenai hujan
perolakan. Okey, hujan perolakan ni terjadi apabila bumi ni dipanaskan oleh pancaran matahari. So, bila bumi ni dipanaskan oleh pancaran matahari, air yang tersejak tu dia akan membentuk wap air. So, udara panas tu, udara panas bersama-sama wap air tu, dia akan naik ke atmosfera bumi sehingga sampai ke paras yang tinggi. So, bila sampai ke paras yang tinggi, udara tu dia akan jadi sejuk. Ha, lepas udara tu jadi sejuk, air tu dia akan mengalami proses pemeluapan. Ha, so, lepas dia mengalami proses pemeluapan, lepas dia mengalami proses pemeluapan, dia akan membentuk titisan hujan. Lepas dia bentuk titisan hujan, dia akan bentuklah awan cumulonimbus. Ha, so, kalau hujan perolakan ni, kalau kamu tahu macam mana hujan perolakan terjadi, kamu dapat lihat bahawa bila hujan terjadi akan disertai dengan petir. Disertai dengan kilat. Ha, tu maksudnya hujan perolakan. Faham idea tentang hujan perolakan? Faham tak? Faham. Okey, seterusnya tengok tentang hujan bukit. Macam mana dengan hujan bukit? Okey, kalau hujan bukit ni dia akan turun di kawasan tinggi, kawasan tanah tinggi yang menghadap udara lembap. Okey, so kalau hujan bukit ni dia telah memaksa udara lembap dari laut naik ke cerun bukit sebab dia telah dihalang oleh tanah tinggi. So, bila dia telah memaksa udara lembap naik ke laut, udara akan menjadi sejuk dan wap air akan mengalami proses pemeluapan yang menjadi titisan air. Lalu dia akan bentuk awan. So, bila hal ini terjadi akan berlaku hujan lebat di bahagian cerun bukit. Okey, macam mana kita nak tahu berlakunya hujan bukit? So, hujan bukit ni dia akan turun di bahagian cerun bukit yang menghadap udara lembap. So, hujan bukit ini adalah terjadi di bahagian cerun yang terlindung daripada hujan yang sedikit. So, kawasan yang terlindung daripada hujan yang sedikit ini kita panggil dia sebagai kawasan lindungan hujan. So, itu adalah mengenai hujan bukit. Faham idea? Faham. Ada yang tanya apa-apa tak so far? Tak ada. Tak ada. Faham semua? Okey, sekarang ni kita tengok pula mengenai angin. Okey, bila cakap pasal angin, kamu kena ingat kita ada dua jenis angin. Kita ada dua jenis angin monsun, iaitu kita ada monsun timur laut dan juga monsun barat daya. Okey, selain daripada dua jenis angin ni, Malaysia juga diterima angin Sumatera dan juga bayu laut serta bayu darat. Okey, kita tengok satu-satu. Apa macam mana dengan angin monsun? Okey, angin monsun ni dia ada angin monsun timur laut dan juga angin monsun barat daya. Okey, so kalau angin monsun timur laut ni dia bertiup dari awal bulan November sehinggalah ke bulan Mac di mana ia berlaku di pedalaman benua Asia. Okey, so angin monsun timur laut ni dia membawa hujan lebat ke pantai timur. Dia bawa hujan lebat ke pantai timur semenanjung Malaysia. Selain daripada tu, kawasan barat pula dia bawa di pantai utara dan timur Sabah. Tu adalah angin monsun timur laut. Okey, ini adalah contoh berlakunya angin monsun timur laut. Musim sejuk dan tekanan tinggi dia bawa angin ke sini. So, musim panas dan tekanan rendah dia akan ke sini. Okey, seterusnya kita tengok mengenai angin monsun barat daya. Okey, range masa bagi angin monsun barat daya ni dia berlaku pada bulan Mei sehinggalah bulan September. So, kat mana berasal angin monsun barat daya ni? Okey, dia berasal dari benua Australia. Okey, so ciri-ciri angin monsun barat daya ni kamu kena ingat bahawa angin monsun barat daya ni dia bawa hujan yang sederhana lebat ke Malaysia. Kenapa sederhana lebat? Kerana dia telah dihalang oleh tanah tinggi yang terletak di Sumatera, Indonesia. Okey, itu adalah angin monsun.
Okey, tengok pula angin Sumatera. Macam mana dengan angin Sumatera? Okey, kalau angin Sumatera pula, dia bertiup dari bulan April sehinggalah ke bulan Mei. Itu yang pertama. Yang kedua pula, dia bertiup dari, dia bermula dari bertiup dari September sehinggalah ke bulan Oktober. So, angin Sumatera ni dia berasal dari Indonesia yang juga dikenali sebagai squall. Okey, macam mana kita nak kenal dengan angin Sumatera ni? Okey, kalau tiba-tiba kan kamu rasa angin tu datang dengan kencang pada waktu malam sehinggalah subuh. Okey, so tu maksudnya adalah angin Sumatera. So, angin Sumatera ni selalunya dia terjadi di kawasan barat semenanjung Malaysia dan juga kawasan Pelabuhan Kelang sampailah ke Johor Bahru. Okey, selain daripada angin Sumatera ni dia bawa hujan, dia bawa angin yang bertiup secara tiba-tiba, kita dapat kenal pasti juga angin monsun ni dia membawa hujan lebat yang disertai kilat dan juga petir. Tu adalah angin Sumatera. Okey, yang seterusnya, tengok angin tempatan. Angin tempatan ni terbahagi kepada dua. Kita ada bayu laut dan juga bayu darat. Ni kita memang alami sehari-hari kita lah. Okey, apa maksud, apa beza bayu laut dengan bayu darat ni? Okey, kalau bayu laut ni, okay, kamu kena ingat, bayu laut ni adalah angin tempatan yang berlaku pada waktu siang. Di mana bayu laut, bayu darat ni dia akan berlaku di kawasan yang berhampiran dengan pantai. Kenapa bayu laut terjadi? Macam mana bayu laut terjadi? Okey, bayu laut terjadi ni kerana tekanan udara di permukaan laut yang lebih tinggi. Bayu laut, tekanan udara laut lebih tinggi daripada tekanan di darat. So bila tekanan laut lebih tinggi daripada tekanan di darat, so udara tu akan bergerak dari laut ke kawasan yang, dari laut yang tinggi tekanan dia, dia akan bergerak ke darat yang dari tekanan yang lebih rendah. Tu bayu laut. Berbeza dengan bayu darat. Okey, kalau bayu darat yang tadi, bayu laut dekat laut tekanan tinggi, dekat darat tekanan rendah. Okey, kalau dekat darat, bayu darat pula, dia berlaku di waktu malam. Okey, yang tadi kita dapat lihat waktu siang. Tekanan tinggi dekat laut, tekanan rendah dekat darat. Kalau bayu darat pula, tekanan udara dekat darat lebih tinggi, tekanan udara dekat laut lebih rendah. So, pergerakan udara dia pula, dia akan bergerak dari daratan. Kerana darat mempunyai tekanan lebih tinggi. So, dari darat dia bergerak ke laut. Boleh ingat, my dear? Boleh. Ada yang tanya? Ada yang tanya tak? Tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, saya nak kamu buat yang soalan yang pertama yang saya bagi tu dulu. Yang mana cik tu? Tak dapat soalan ni ya? Sekejap saya share. Nampak, my dear? Tak nampak. Okey. So, buat soalan yang pertama dulu. Saya bagi masa seminit. Tenang je ni.
Okey, dah siap? Bincang ya. Okey, berapa minimum suhu tahunan dekat Malaysia? Berapa? 27 darjah Celsius. Okey, dengan jumlah jumlah hujan tahunan berapa? 2600 mm. Okey, jumlah suhu tahunan kita berapa, my dear? 1 darjah Celsius hingga 2 darjah Celsius di mana keadaan iklim dekat Malaysia adalah panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, sekarang ni saya nak kamu tengok berdasarkan rajah yang diberi, kamu kena pasti hujan. Okey, kalau ada hujan, kalau ada awan cumulonimbus tu hujan apa? Ha. Hujan apa, my dear? Jawab sama-sama. Hujan perolakan. Hujan perolakan. Yang pertama tu adalah hujan bukit. Okey, yang ketiga. Kita tengok yang ketiga. Dia bagi peta. Peta yang berlaku di semenanjung Malaysia. So, berdasarkan peta tu, dapat nampakkan anak panah dia dekat mana. So, berdasarkan peta tu, bagi tahu saya angin X tu angin apa? Angin X, nampak tak peta tu berlaku dekat mana, my dear? Kawasan apa? Angin monsun timur laut. Yes, good. Angin monsun timur laut. Angin Y? Angin Y? Angin apa? Angin monsun barat daya. Yes. Okay, kawasan P iaitu kawasan paling lembap. Kawasan apa? Kawasan P tu. Apa nama dia? Geografi ni kamu kena ingat peta, eh, my dear. Compulsory for you to remember the map. Please, eh. Bukit Larut. Bukit Larut. Okey, kalau yang Q pula, paling kering? Kuala Pilah. Kuala Pilah, good. So far, ada soalan nak tanya tak? Teacher B tadi apa? Yang B yang mana? 3B. 3B, Bukit Larut. Dapat eh? Dekat Perak eh, teacher? Yes. Ini teacher. Okey, sekarang ni kita tengok tentang subtopik yang kedua. Sekejap saya share. 1D. 1D panas dan lembap sepanjang tahun. Panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, sekarang ni kita tengok balik. Sambung balik tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Macam mana pengaruh iklim ni akan efek kepada kegiatan kita sehari-harian. Okey, yang pertama kita tengok dari segi pertanian. Macam mana pengaruh cuaca tu akan beri kesan dari segi pertanian. Okey, seperti yang kita tahu, negara Malaysia ni adalah negara yang mengalami suhu yang panas dan lembap sepanjang tahun. So, dengan keadaan suhu yang macam ni, dia akan memberi galakan ataupun dia akan merangsang pertumbuhan penanaman pelbagai jenis tanaman. Tanaman apa? Kita ada tanaman padi sawah, kita ada tanaman getah, kelapa sawit, koko dan juga lada hitam, di mana tanaman-tanaman ni sesuai untuk ditanam di kawasan yang mempunyai suhu yang panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, so dekat mana padi tu ditanam? Okey, padi ni ditanam di dataran Kedah Perlis. Okey, selain tu ada juga di dataran Kelantan. Tu bagi padi. Okey, bagi kelapa sawit pula, kelapa sawit ni telah ditanam di segi tiga jengka dan juga lahat datu. Okey, lada hitam. Okey, untuk lada hitam pula kita dapat tengok ataupun boleh dapatkan lada hitam ni di sekitar Kuching dan juga Sri Aman yang terletak di Sarawak. Okey, selain daripada suhu kita yang panas dan lembap sepanjang tahun,
di kawasan tanah tinggi pula. Macam mana suhu kita di kawasan tanah tinggi? Okey, bagi kawasan tanah tinggi, suhu kita adalah antara 18 darjah Celsius sehingga 21 darjah Celsius. Di mana suhu ni, julat suhu ni dia adalah suhu yang sangat sesuai untuk kita lakukan penanaman teh, sayur-sayuran, bunga-bungaan dan juga buah-buahan yang sederhana, yang berhawa sederhana. Contohnya, kita telah melakukan penanaman buah-buahan dan tanaman-tanaman semua ni dekat Cameron Highland, di Pahang dan juga di Kundasang, Sabah. Itu dari segi pertanian. Macam mana pula dari segi pembalakan? Okey, dari segi pembalakan, okey, dekat Malaysia kita ada suhu yang panas, lembap. So, dengan suhu ni akan menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Dekat mana hutan hujan tropika ni? Hutan hujan tropika ni kita boleh lihat di pedalaman semenanjung Malaysia dan juga pedalaman Sabah dan Sarawak. Okey, so bila kita ada banyak hutan hujan tropika, so kita akan ada sumber alam yang boleh menggalakkan pertumbuhan ekonomi kita. Seperti apa? Kita ada kayu cengal, kita ada meranti, kita ada nyatuh, kita ada keruing, di mana benda-benda ni semua kita boleh dapati di hutan hujan tropika. Di mana bila kita ada banyak kawasan hutan hujan tropika tu, dia akan menggalakkan proses kegiatan pembalakan. Okey, itu dari segi pembalakan. Macam mana pula dari segi perikanan? Okey, dari segi perikanan pula, kita pada musim terkujuh, iaitu pada masa berlakunya tiupan angin monsun laut ni, nelayan yang tinggal di semenanjung, dia tak boleh turun ke laut sebab keadaan laut Cina Selatan yang bergelora. Okey, so untuk cover benda ni, bila nelayan-nelayan ni tak boleh turun ke laut, mereka haruslah membuat aktiviti lainlah untuk cover, untuk dapatkan income. So, mereka ni dia buat aktiviti baiki jala, baiki pukat. So, bila keadaan dah kembali reda, nelayan-nelayan ni dia telah Okey, itu musim terkujuh. Musim terkujuh nelayan tak boleh turun. Selain pada musim terkujuh, nelayan-nelayan ni dia boleh melakukan aktiviti penangkapan ikan sepanjang tahun. Okey, tadi saya kata bila laut bergelora pada musim terkujuh, nelayan-nelayan yang tak dapat turun, dia buat aktiviti baiki jala, dia buat aktiviti baiki pukat yang rosak. So, untuk dapatkan income ni, dia buat aktiviti menjemur ikan di kawasan pinggir pantai semasa kawasan panas. Okey, ni kamu dapat lihat aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan oleh nelayan yang tinggal di kawasan perairan pantai. Okey, tadi kita tengok perikanan. Sekarang kita tengok dari segi pelancongan. Okey, kerana suhu Malaysia yang sangat best ni, sangat panas dan lembap ni, dia telah menarik minat ramai pelancong antarabangsa untuk datang ke Malaysia. Okey, kawasan tanah tinggi kita ni adalah mempunyai suhu yang sangat sederhana, di mana udaranya sangat nyaman. So, bila ada suhu yang sederhana yang tak terlalu sejuk, udaranya sangat nyaman, dia telah menarik kedatangan pelancong asing. So, berapa suhu laut kita? Suhu laut kita adalah antara 20 hingga 30 darjah Celsius, di mana suhu ni telah merangsang pertumbuhan batu karang dan juga boleh menarik pelancong untuk melakukan aktiviti menyelam scuba. So, ni adalah contoh-contoh kawasan peranginan yang terdapat di Malaysia. Kita ada banyak lah. Kita ada Pantai Damai, kita ada Pulau Redang, kita ada Pulau Sipadan, kita ada Cameron Highland, Kundasang dan juga Bukit Larut yang terletak di Perak. Okey, ada soalan nak tanya setakat ni, my dear? Am I too fast?
Tak. Ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, cuba jawab yang 4.2 yang bawah tu. Tak ada. Tak ada apa? Tak ada soalan. Sekejap saya share. Nampak my dear? Nampak. Okay. Dah siap? Dah siap belum? Belum? Okay. Dah siap, my dear? Dah siap ke?
Okey, jom kita bincang. Boleh eh? Siap kan? Okey, yang pertama dia kata suhu yang sederhana iaitu berapa julat suhu kita? 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius. Good. 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius menggalakkan pertanian dan penanaman. Pertanian dan penanaman. Bolehlah, boleh, boleh. Selain pada tu apa lagi tu jawab sini? Pelancongan. Kita menggalakkan sayur-sayuran dan buah-buahan ditanam di Cameron Highland. Ditanam tu my dear, word dia. Okey, yang B. Tanaman tebu dapat ditanam di Cuping, Perlis kerana terdapat satu yang nyata. Satu apa? Macam mana nak tanam tebu? Suhu apa yang sesuai untuk tanam tebu? Kerana terdapatnya musim kering yang nyata. Okey, yang C. Menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika yang menggalakkan kegiatan apa? Ha, macam mana? Suhu macam mana yang diperlukan oleh hutan hujan tropika untuk tumbuh dengan hebat, untuk tumbuh dengan pesat, untuk tumbuh dengan lancar? Macam mana idea? Iklim khatulistiwa. Iklim khatulistiwa menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika yang menggalakkan kegiatan pembalakan. Okey, yang seterusnya, suhu yang, apa dia? Berjawab tak yang ni? Macam mana suhu dekat Bukit Tinggi Fraser? Tanah tinggi Bukit Fraser? Panas dan lembap. Panas dan lembap? Tanah tinggi sayang? Sederhana sejuk. Sederhana sejuk. Suhu tanah tinggi sederhana sejuk. Menarik banyak pelancong. Okey, yang seterusnya. Aktiviti menyelam scuba tidak dapat dijalankan di kawasan perairan Pulau Redang semasa tiupan apa? Dan kerana apa? Angin monsun timur laut. Yes, good. Angin monsun timur laut. Kenapa? Kerana laut bergelora. Okey, cuba jawab yang ni. Huraikan pengaruh ciri cuaca dan iklim Malaysia terhadap kegiatan manusia yang berikut. Okey, dari segi kegiatan ekonomi, apa pengaruh cuaca dan iklim dan seterusnya? Cuba jawab ini dulu. Saya bagi masa 3 minit. Cukup tak? Cukup tak 3 minit? Cukup. Cukup eh? Alright, good. Siap ke? Belum. Belum. Dekat mana sekarang ni?
yang mana? B. B. Okay. Tak. Okey, sekarang jom kita bincang. Kita bincang ya. Okey. Macam mana pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan pertanian? Okey, nak jawab macam mana? Okey, dari segi pertanian, pengaruh dia kita dah kita kena highlight macam mana dengan cuaca dulu. Okey, so bagi pertanian pengaruh cuaca dan iklim tu dapat lihat dari segi iklim panas dan lembap serta hujan sepanjang tahun telah menggalakkan penanaman padi di kawasan ini, di kawasan Malaysia ni. Dapat eh? So, berapa julat suhu untuk aktiviti pertanian? Okey, so suhu antara 18 darjah Celsius sehingga 21 darjah Celsius adalah suhu yang sesuai untuk penanaman teh, untuk penanaman sayur-sayuran, untuk penanaman bunga-bungaan, buah-buahan di kawasan tanah tinggi. Itu dari segi pertanian. Dapat, my dear? Dapat tak? Dapat. Dapat eh? Ada yang tak dapat ke? Ada yang tak dapat ke? Okey. Yang kedua, dari segi perikanan, macam mana efek dia? So, dari segi perikanan, macam saya kata tadi lah, nelayan yang tinggal di pantai barat semenanjung ni, dia dapat menangkap ikan sepanjang tahun. So, mereka juga telah melakukan kerja-kerja menjemur ikan di kawasan pinggir pantai, di mana aktiviti ini telah dilakukan semasa cuaca panas. Okey, itu dari segi perikanan. Okey, kalau ada apa-apa soalan, jangan tulis dalam chat box tau sebab saya tak buka chat. Kenapa saya tengok dekat soalan sekarang ni. Cakap je. Okey, yang C pula. Macam mana dengan aktiviti pembalakan? Okey, dari segi aktiviti pembalakan, pengaruh cuaca dan iklim ni dia iklim khatulistiwa telah menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika, di mana hutan hujan tropika ni dia telah menghasilkan pelbagai pokok kayu keras. Di mana pokok kayu keras ni kita boleh dapati hanya di hutan hujan tropika. Di mana bila wujudnya hutan hujan tropika ni telah menggalakkan aktiviti pembalakan. Okey. Macam mana pula dari segi pelancongan? Okey, dari segi pelancongan, kita dapat tengok kawasan tanah tinggi kita, mempunyai suhu yang sederhana, di mana udara kita adalah udara yang nyaman yang telah menarik minat ramai pelancong asing. Okey, selain daripada tu, kita dapat lihat juga suhu air laut kita adalah antara 20 darjah Celsius sehingga 30 darjah Celsius, di mana suhu ni dia telah menggalakkan pertumbuhan batu
karang dan juga aktiviti menyelam scuba. Faham, my dear? Dapat tak? Faham. Dapat. Dapat. Semua dapat eh? Okey. Itu adalah pengaruh ciri cuaca dan iklim yang terdapat di Malaysia. Okey, sekarang ni kita tengok pula tentang kegiatan. Manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Kesan kegiatan. Sekejap. Cikgu, mic tutup. Patutlah tak ada orang respon. Mic tutup punya. Okey, nampak kan saya share tu? Nampak. Okey, maafkan saya. Okey. Kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia, kita dapat lihat yang pertama dari segi kesan rumah hijau. Okey, apa maksud kesan rumah hijau tu? Kesan rumah hijau itu adalah fenomena peningkatan suhu bumi yang tinggi akibat daripada haba telah terperangkap dalam atmosfera bumi. So, sebahagian besar daripada haba tu dia akan pantulkan ke angkasa lepas. Okay, so gas rumah hijau ni penting untuk mengekalkan suhu bumi. Tetapi kita dapat lihat bahawa banyaknya ataupun tanpa kawalan gas rumah hijau ni telah menyebabkan peningkatan pelepasan gas-gas ini ke atmosfera. So bila tanpa kawalan gas-gas rumah hijau ni telah menyebabkan peningkatan suhu bumi di mana dia akan telah menyebabkan berlakunya perubahan iklim. So sekarang ni kita tengok apa punca-punca kesan rumah hijau ni, apa punca-punca peningkatan pelepasan gas ni. Okey, yang pertama daripada pembakaran bahan api. Yang kedua daripada pelupusan sampah. Yang ketiga daripada pembakaran sisa pertanian, kegiatan pembalakan dan akhir sekali kita dapat lihat dari segi pembakaran hutan. So ni adalah punca-punca yang mendorong kepada berlakunya kesan rumah hijau, peningkatan gas rumah hijau yang memerangkap haba-haba di atmosfera bumi. Nah, ini adalah contoh kesan rumah hijau di mana haba-haba ni dia telah terperangkap di atmosfera bumi. So pancaran matahari ni telah menyebabkan peningkatan suhu bumi yang melampau. Di mana di atmosfera bumi ni karbon dioksida ni telah memerangkap kebanyakan haba yang telah dipantulkan oleh bumi, di mana setengah haba yang dipantulkan yang terperangkap di atmosfera bumi ni dia akan dipantulkan ke angkasa lepas oleh bumi. Okey, so ni adalah nampak tak kesan rumah hijau macam mana? Okey, selain daripada tu kita dapat lihat juga kesan kegiatan manusia ni dari segi pulau haba. Apa dia pulau haba tu? Okey, pulau haba tu adalah suhu kawasan tepu bina, di mana pulau haba ni selalunya berlaku di kawasan bandar lah. Di kawasan bandar yang kurangnya pokok-pokok, yang banyaknya bangunan pencakar langit. So, kita tengok punca dia. Apa punca dia?
Okey, seperti yang saya kata tadilah, kawasan Pulau Harbour ni berlaku, selalunya berlaku di kawasan bandar di mana terdapat banyak bangunan pencakar langit, di mana bangunan konkrit dan juga bangunan permukaan yang berturap ni dia akan menyerap dan menyimpan banyak bahang matahari. Okey, selain daripada itu, kita dapat lihat dari segi kesan kesesakan jalan raya, di mana kesan kesesakan jalan raya ni dia akan menyebabkan banyaknya pelepasan asap dan juga haba yang tinggi oleh kenderaan. Okey, so punca Pulau Haba ni juga kita boleh lihat kerana bahan pencemar seperti debu dan habuk telah dibebaskan oleh kenderaan. Last kali kekurangan tumbuh-tumbuhan, seperti saya kata tadilah, di kawasan bandar sekarang ni kurangnya tumbuh-tumbuhan. Banyak tumbuh-tumbuhan telah ditebang untuk membina kawasan perindustrian, untuk membina kawasan pertempatan. So kurang tumbuh-tumbuhan. So bila kurang tumbuh-tumbuhan, dia akan menyekat proses perpeluhan. Dan di mana proses ni boleh menyederhanakan ataupun boleh mengawal suhu bumi kita. Dapat my dear? Cepat sangat ke? Okey tak? Okey. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kesan yang seterusnya adalah dari segi hujan asid. Okey, so kita tengok hujan asid macam mana dengan pH value, nilai pH bagi hujan asid ni. So nilai pH bagi hujan asid adalah sikit je, 5.6. Tapi tetap hujan asid yang akan memberi kesan kepada manusia itu sendiri. So hujan asid ni dia akan berlaku apabila kawasan tu tercemar dengan teruk. So fokusnya kepada kawasan perindustrian lah, di mana benda ni terjadi daripada pemusnahan bahan api fosil. Okey, tengok apa kesan dia. Apa kesan hujan asid ni? Yang pertama, dapat lihat dari segi hujan asid ni dia akan memusnahkan tanaman dan juga tumbuh-tumbuhan. Dia akan melunturkan cat dan juga menghakis dinding bangunan. Selain daripada tu, dia akan mengancam kesihatan manusia dan menjejaskan kualiti air serta menjejaskan kehidupan akuatik. So kena ingat hujan asid ni dia berlaku di kawasan yang mempunyai pencemaran yang sangat teruk, di mana selalunya berlaku di kawasan perindustrian. Kesan dia, punca dia berlaku kerana gas-gas berasid ni terlarut dalam wap air. So bila gas-gas asid ni terlarut dalam wap air, dia telah membentuk asid lemah. So pemeluapan berlaku dan hujan asid akan terbentuk. Okey. Okey, selain daripada tu, kita dapat lihat jerebu. Okey, apa maksud jerebu? Jerebu tu adalah zarah-zarah halus. Di mana zarah-zarah halus tu kita tak dapat lihat pun dengan mata kasar kita. Tapi dia terapung, terampai di atmosfera dengan kepekatan yang sangat tinggi. So, kita tengok apa punca jerebu ni berlaku. Yang pertama, kerana adanya pembakaran hutan. Yang kedua, kerana pembakaran sampah secara terbuka. Yang ketiga, kerana bahan api fossil fuel tadi, kenderaan dan juga kilang. Akhir sekali, kerana berlakunya letusan gunung berapi. Selalunya berlaku di Indonesia lah. So benda ni, jerebu ni pernah berlaku di Malaysia dulu yang teruk sangat sampai affected, di mana pada masa tu Seremban mengalami nilai indeks pencemaran yang sangat tinggi. So kesan-kesan jerebu tu adalah punca-punca jerebu. So kesan jerebu yang sangat tinggi tu dia akan mengurangkan jarak penglihatan. Kita tak nampak apa yang ada depan kita. Kita even tak nampak bangunan tu kat mana. Tu kesan teruknya jerebu. Okay, so dari segi tumbuhan pula, dia akan mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Dia akan memberi masalah kepada kesihatan kita. Contohnya dia akan beri kepada masalah kulit kita, paru-paru kita, mata kita. Okey. Bila jerebu tu berlaku dengan sangat tinggi, banyaknya zarah-zarah yang terampai yang berada dalam kepekatan yang sangat tinggi, dia akan mengganggu juga aktiviti pengangkutan kita. Okey, so far ada nak tanya apa-apa tak my dear? Tak ada. Faham semua? Faham. Tak ada tu tak faham ke? Tak ada sebab faham?
Tak ada sebab faham ke? Tak ada sebab tak faham? Faham eh? Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Okey, nampak kan saya bagi link tu? Okey, saya bagi link tu, saya nak kamu jawab soalan objektif. Kita saya share. Soalan objektif saya bagi tu, kamu jawab daripada soalan 1 sampai soalan 5. Tengok soalan dekat modul, jawab dekat Google Form. Macam sejarah tadi juga. Boleh, my dear? Faham eh? Boleh. Bagus. Okey, soalan ni. Sekejap saya share. Okey, jawab soalan ni. Tengok soalan dekat e-module. Jawab soalan, bagi jawapan dekat Google Form. It's a mute. Okay, tak? Okay. Okay, tak? Ada masalah ke? Dah siap ke belum? Dah siap? Nak saya scroll ke bawah? Ada yang belum siap? Nombor 4. Okey, kejap ya. Nombor 4. Okey.
Okay, ada yang bersiap? Kejap, jangan left lagi. Kejap, jangan left lagi. Ya Allah, jangan keluar lagi sayang. Sabar sekejap, sabar sekejap. Ada yang belum siap ke? Jangan nak sambung bincang soalan ni. Okay, so far ada nak tanya apa-apa tak? Ada yang tak faham tak? Korang diam ni, korang diam tanda faham ke korang diam tanda tak faham? Cikgu. Ya. Soalan nombor 3, apa maksud jenis tanah elektrik? Tanah elektrik ni tanah yang kita, tanah elektrik ni tanah yang ada tanah yang sesuai untuk apa? Tanah elektrik. Tanah elektrik ni tanah yang warna hitam tu. Dia tanah yang bergerak rendah. Maksudnya tanah ni dia terbentuk daripada aluvium. Maksudnya dia ada, okey, tanah elektrik ni selalunya dia terdapat di Indonesia. Dia tanah organik, tanah elektrik ni. Tanah elektrik ni adalah tanah di mana ke tahap kesuburan dia tersangatlah rendah kerana dia terdapat erosi air dan hujan. Maksudnya tanah ni dikurang sesuai untuk tanaman kerana tahap kesuburan yang rendah kerana asid dia tinggi dalam tanah elektrik ni. Faham tak? Faham cikgu, terima kasih. Alright, sama-sama. Okay, so far. Ada yang tanya apa-apa, Maidia? Ada yang tak faham ke? Apa ke? Diam tanda faham ke? Diam tanda tak faham? Faham. Faham eh? Okay, kalau tak ada tanya apa-apa, terima kasih sebab masuk kelas. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, cik. Terima kasih, cikgu. Okay. Selamat malam. Assalamualaikum.